Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat tani, sahabat peternak, dan sahabat rumah kampung. Berjumpa lagi bersama kami di kesempatan malam hari ini. Rumah kampung hadir setelah beberapa video yang kita upload di kesempatan hari ini. Malam hari ini kita akan membuka durian montong. Ini adalah durian montong panen perdana yang ada di kebun kemarin. Untuk proses pengambilannya ini kita jadikan konten juga, kurang lebih sekitar hampir 3 harian kelihatannya. Ini baru kita buka sekarang. Untuk montong ini adalah kali pertama berbuah, makanya ada sekitar 4 butir dan ini matang yang pertama. Ini memang sengaja kita buka, kita lihat dalamnya. Dari segi ukurannya ini beratnya kurang lebih sekitar 1 kiloan. Coba nanti kita buka. Untuk baunya sendiri ini sudah tercium, bahkan kemarin dari kebun pun setelah kita ambil ini langsung tercium untuk baunya. Untuk suaranya seperti ini. Nah, ini sudah matang ini. Coba kita buka dalamnya. Untuk proses penanamannya sendiri ini kurang lebih sekitar 4 musiman dan sudah belajar panen kemarin dua kali ini, namun yang pertama kemarin rontok. Ini tadi sudah kita buka jalannya. Nah, ini kita pakai pisau tadi. Coba langsung kita lihat di sini katanya. Nah, ini sudah kita buat jalan. Ini kita buka dulu biar lebih mudah membukanya. Ini kita skip videonya. Nah, ini mantap. Warnanya kuningnya ini belum maksimal ini sahabat tani. Memang kali pertama matang atau panen perdana, jadi ini kuningnya belum begitu kelihatan. Ini seperti ini. Untuk daging buahnya juga harumnya sudah kelihatan, sudah tercium. Untuk tekstur kulitnya juga tidak terlalu tebal, sama seperti beberapa durian montong yang kita temui. Coba kita taruh di sini dulu yang ini biar gambarnya lebih bagus. Nah, ini seperti yang sana kita buka baru kita rasakan untuk rasanya. Dan kita buka ternyata di sini. Nah, ini sudah kita gabung ini tani. Coba kita lihat teksturnya dulu. Pertama, nah seperti ini, teksturnya lembut sekali. Untuk baunya sendiri matang sempurna ini, alhamdulillah. Daging buahnya juga sehat. Coba kita rasakan satu ini. Jadi kita mulai dari sini. Nah, seperti ini. Apa tadi? Ini kuning namun belum maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Rasanya memang belum berubah lama. Masih pahitnya luar biasa, masih terasa. Manis. Terus creamy-nya juga ada ini. Mantap. Montong
panen perdana setelah 4 musim tanam. Di lahan masih ada 4. Nanti sisanya kita jual yang besar. Yang kecil nanti bisa dikonsumsi sendiri. Cukup besar pembelinya. Rasanya mantap. Sini sempurna. Tidak ada cacatnya juga. Bagus, buahnya juga bagus. Kulitnya juga hijau seperti ini. Mantap sahabatnya. Masih ada satu ini yang besar. Nah, di sini ini paling enak ini. Mantap, ini kuning. Di musim kali ini untuk durian bawor kita belum merasakan. Kemarin kita tunggu yang di pekarangan sampai matang. Untuk musangking kemarin sudah kita review. Untuk matang malam hari ini. Untuk durian lokal juga sering. Untuk durian bawor ini yang belum review. Mantap. Daging buahnya juga tebal. Kulitnya hijau seperti ini. Nah, ini kita ambil yang ini. Kita ambil ini. Oh, mantap. Kuning. Luar biasa. Di mulut langsung rasanya top, mantap top. Yang ketiga ini bumbunya cukup kecil. Rasanya luar biasa. Ini masih ada ini. Nah, di sini. Ini ada 1 2 baru as lagi. Coba kita buka. Nah, ini cukup mantap ini. Nah, ini. Ada penginya. Rasanya manis, pahit, enak. Masih ada satu yang sama tani. Kita habiskan. Nah, ini. Wah, yang ini sempurna ini. Mantap. Tetap dapat tani. Di musim kali ini kita banyak nanam. Kemarin ada beberapa batang yang musangking dan duri hitam. Itu montok sendiri. Di musim kali ini kita sambung yang banyak. Nanti kita sambung di lahan. Dapat tani. Bumbunya kelihatan. Daging buahnya sangat tebal ini, mantap. Satu buah habis. Kita makan sendiri.
Mantap. Nah, habis dapat ini satu biji tadi durian montong dengan berat kurang lebih sekitar 1 kilo atau 1 kilo lebih, kita habiskan sendiri. Daging buahnya semua enak segar, rasanya juga sangat top marotop. Seperti ini kulitnya sempurna. Terima kasih sudah gabung di kesempatan malam hari ini bersama kami di channel Rumah Kampung. Video yang ketiga kali ini kita mereview mencicipi langsung durian montong di kebun, dari kebun sendiri yang sudah panen setelah kurang lebih sekitar 4 musim kita tanam. Langsung aja mata pertama perdana kita buka dan kita makan malam ini sudah kita lakukan. Kita akhiri untuk video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, menjadikan inspirasi kita tetap selalu semangat, khususnya semangat dalam menanam dan menjaga alam dan sekitar kita, dan juga tentunya semangat dalam membudidayakan tanaman durian dan tanaman yang lain. Jangan lupa like, dan subscribe channel ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat, selalu semangat petani muda, salam hijau, salam lestari.